Dari suspend apa enggak, Pak? Ya, enggak sana. Ini Bang pernah dapat peringatan sebelumnya? Tidak ada. Jadi kita enggak kantor kembali 4 kali, katanya enggak ada penjelasan. Alasannya cuma sistem. Agak di adapun agenda pada hari ini kita akan melaporkan terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh PT Gojek Indonesia terhadap para drivernya. Salah satunya ada Bapak Rosikin ya, Pak ya, yang merupakan salah satu korban penggelapan dari pihak manajemen PT Gojek seperti itu. Jadi banyak sekali rekan-rekan dari driver Gojek ini tersuspend akunnya. Jika tersuspend, maka deposit yang ada di akun mereka tidak bisa diambil. Nah, jumlah yang ada di akun tersebut sebanyak ada 4 juta ya, Pak ya. Ada 4 juta, ada 2 juta, ada 3 juta seperti itu. Jadi teman-teman yang tersuspend oleh pihak PT Gojek ini tidak bisa mengambil apa yang menjadi haknya seperti itu. Jadi oleh karenanya sampai sekarang belum balik. Saya sudah 1 tahun mengundurkan diri, sampai sekarang belum balik. Saya minta-minta belum balik.